Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama saya Muhammad Yaakob Yusra bin Muhammad Yusuf daripada Murtada Dakwah Center. Baik tuan-tuan, mutakhir ni negara kita sekali lagi digemparkan dengan isu-isu yang sangat panas, dan kali ini panasnya bukan disebabkan coronavirus, panasnya bukan disebabkan kes-kes maksiat, tapi yang menjadi kebimbangan panasnya disebabkan kes-kes dalam bab kebajikan kepada orang ramai. Maka seorang manusia yang bernama Lee Yun Pao berumur 36 tahun ataupun nama penuh dia adalah Abid Irawan bin Ibrahim Liu ataupun Ustaz Ibrahim Liu, ya, seorang tokoh agamawan yang menerima anugerah Maulidur Rasul kebangsaan 1437 bersamaan 2015. Tuan-tuan, bila tengok daripada pencapaian dia pun kita tahu jasanya sangatlah besar. Nak dibandingkan kita yang nak dapat anugerah ketua kelas pun tak dapat-dapat lagi. Ana apatah lagi dalam anugerah-anugerah yang berprestij macam ni. So, apa kritikan yang berlaku? Maka kritikan yang berlaku, sebilangan agamawan yang mengatakan bahawa Ustaz Abid Liu ini mengambil gambar dan tunjuk kepada orang ramai perbuatan-perbuatan dilakukan oleh beliau. Yang pertama, kata mereka perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak ikhlas, perbuatan yang tak elok, perbuatan yang tak bagus, tunjuk ke orang, kata dia nak buat benda baik. Pertamanya, baginda Nabi SAW menyebut di dalam satu hadis. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab As-Sahih Imam Muslim, karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, daripada Sayyidina Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu fa'ilihi aw kama qal." Nabi kata barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala seperti mana pahala orang yang melakukan. Maksudnya kita tunjuk a good example kepada orang, dan orang lain rasa seronok nak buat, rasa semangat nak buat, dan orang pun rasa dekat dengan kebaikan, maka tuan-tuan akan dapat pahala kebaikan yang dilakukan oleh mereka. Maka kenapa kita nak memikirkan soal dia buat itu kerana apa? Lebih baik kita memandang daripada hikmah apa yang dilakukan oleh dia ataupun orang lain. Dan dibawa pula, dia kata dah lah tunjuk gambar-gambar macam tu. Nak ni semua ni tak ikhlas belaka. Tuan-tuan, seorang tokoh ulama nama Syekh Abu Ali Fudail bin Iyad memberikan tamsilan, dia kata meninggalkan satu amalan kebaikan kerana manusia itu adalah riak, dan beramal kerana manusia boleh menjadi syirik. Maksudnya saja kita semayang sebab ada pak mentua, semayang sebab ada orang sekian-sekian, semayang sebab ada awet, maka perbuatan itu boleh menjadikan syirik. Dan kata Syekh Abu Ali Fudail bin Iyad, dia kata ikhlas adalah apabila Allah menyelamatkan kita daripada keduanya. Maksudnya nak pelihara daripada riak, nak memelihara diri daripada syirik, maka jawapannya adalah ikhlas. Maka para ulama menyebut yang dikatakan ikhlas ini seperti semut yang berwarna hitam berada dalam satu kawasan yang gelap, malam yang tidak ada satu pun pencahayaan lampu, nak mengkhabarkan kepada kita betapa susah dan mustahilnya nak menampakkan soal pandang ikhlas seseorang, kerana ia adalah mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak perlu memikirkan soal ikhlas, soalnya buat ke belum. Dan disebutkan juga, di antaranya dikatakan perbuatan mengambil gambar dan dipamerkan itu adalah perbuatan yang mengaibkan orang miskin. Tuan-tuan rahmati Allah, kita jangan terlupa dan tolonglah berlaku adil. Kita terlupa ke ada satu program yang telah dilancarkan pada 30 Mei tahun 2005, 16 tahun yang lepas, yang dirasmikan oleh Datin Seri Rosmah Mansur, iaitu namanya program Bersamamu di TV3 yang sampai hari ini masih berterusan. Kita tidak pernah pun mendengar kritikan daripada mana-mana agamawan ataupun mana-mana orang. Maka tolonglah berlaku adil, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nak diserang ini Ustaz Abid Liu ataupun yang diserang ini atas pengaruh hawa nafsu. Dan tuan-tuan rahmati Allah, daripada keseluruhan yang dibincangkan, satu perkara yang kita kena faham bahawasanya di saat kita tak mampu melakukan kebaikan, janganlah kita menjadi golongan orang yang menghalang daripada kebaikan itu berjalan. Sesungguhnya hanya satu makhluk yang suka menghalang daripada kebaikan ini berterusan dan tersebar di atas muka bumi, namanya iblis ataupun setan. Maka balik nanti cek surat beranak, takut-takut tuan-tuan kita ni bukan daripada kalangan manusia, bimbang-bimbang daripada kalangan yang dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hikmah dia bila kita bergaduh macam ni, tak ada siapa pun dapat manfaat. Maka carilah titik persamaan, carilah titik kebaikan. Daripada nak bermusuh, carilah talian persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.